Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber saya dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya kedatangan sepeda motor CB150R ya bro. Ini malam-malam begini datang dari kampung sebelah ya bro. Ini teman saya lama bro, yang mana trouble-nya motornya ini suaranya agak kasar ya bro, di bagian head katanya. Oke bro, sebelum kita masuk ke tutorial pembicaraan kita, seperti biasa bro, yang belum subscribe silakan subscribe dulu bro. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video atau berita terbaru dari saya. Oke ya bro, coba kita tes hidupkan motornya, gimana sih suara yang katanya berisik di bagian head. Kedengaran ya bro, itu sepertinya kalau menurut saya seperti suara rantai keteng atau rantai temeng yang molor ya bro, alias kendor. Tapi lebih pasti kita buka aja dulu bro, dimana kesalahannya, apakah rantai temengnya yang memang molor atau ini ya bro, tensionernya ini yang sudah tidak berfungsi lagi alias jebol. Oke bro, langsung saja kita buka bro, kita matikan dulu ya bro motornya. Pali do. Oh, hina ngai. Hina ngai. Kabere. Aman. Ya, aman. Cocok. Okay. Agaklah. Aman. Apa? Hah? Tak. Okey. Tak lagi sih, lagi awak tipu. Oh, kau berapa? Alam. Oke ya bro, di sini tensionernya sudah saya buka bro. Ini bro, kelihatan ya bro. Ini suara kasar berasal dari tensioner ini ya bro. Kalau menurut saya ini tensionernya terlalu tinggi bro, kelihatan ya. Ini sudah mentok ini bro.
tensioner ini terlalu tinggi dan terlalu panjang ya bro. Jadi saat kita memasangkan tensioner ini, otomatis ketengnya akan terlalu tertekan dan menimbulkan suara ya bro, karena dari tekanan tensioner ini dapat menimbulkan suara di bagian head maupun block ya bro, karena tekanannya ini terlalu kuat bro. Ini jarak spasinya segini nih bro. Oke bro, ini akan saya gantikan menggunakan KPH ya bro. Coba saya tes dulu tensioner KPH. Ini saya menggunakan tensioner Karisma ya bro. Coba kita tes buka bro. Sangat jauh ya bro perbedaannya. Panjangnya terlalu beda ya bro kelihatan. Lebih panjang ini ya bro, otomatis keteng akan lebih tertekan ya bro. Coba kita tes pasangkan yang ini bro, apakah suaranya mau hilang atau halus. Iya bro, coba kita tes hidupkan. Kelihatan ya bro, di sini suaranya sudah mulai halus ya. Tidak ada lagi suara dari rantai keteng itu ya bro. Jadi permasalahannya cuma ada di sini bro. Tensionernya atau tojokan temengnya terlalu panjang ya bro. Jadi dia dapat menekan temeng atau keteng dengan terlalu padat dan bisa menimbulkan suara yang kasar ya bro. Jadi jangan asal ganti part ya bro. Di sini kendalanya hanya ada pada tensioner ini bro. Saya mengganti menggunakan tensioner Karisma ya bro, atau Supra X 125 yang lebih pendek bro. Oke bro, kedengaran ya suaranya. Sudah halus ya bro. Oke bro, mungkin sekian dulu tips dari saya malam ini. Semoga bermanfaat bro. Seperti biasa bro, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu bro, karena subscribe itu gratis. Oke, selamat beraktivitas, selamat malam, salam jong service, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.